Hai kawan, nama aku bikin krim, Momochu, moga-moga lucu. Garut punya dodo, cakep. Jakarta punya kerak telur, wow. Jogja punya gudeg, asik. Kamu punya kontaknya tapi tidak hatinya. Serendah itukah sampai dihina sama simi-simi coy? Astaga. Itu bisa nafas apa? Zaman now kawan, pekerjaan hantu diambil manusia. Tidak ingin aku masuk ke dalam dunia masker-maskeran, apalagi masker yang seperti itu ya, tolong. Pancake wajah idola K-pop, was. Sangat idola ya, Squidward Tentacle. Panutanku sejak kecil itu ya. Sangat tampan dan pemberani. Lagi di posisi pengen ganti HP, tapi nggak punya duit. Hehehe. Ntar, hehehe itu ketawa ya. Hehehe. Satu like sama dengan kalian dapat satu HP. Ini mainan dari mana? Mainannya bermesraan begitu dong. Oh, I see. Wah, itu apaan? Itu barisan atau apa dah? Tidak kesangka cuy, game dinosaurus Google Chrome go internasional ya. Terus story banget. Lagi nyampo kan. Itu kayak gak berani gitu, kayak takut ngadep atas. Kayak berasa ada hantu ya. Terus story banget. Ketika lagi mandi momen. Iya, bener. Mukaku juga kayak gitu ya. Eh bro, bisa operin kacamataku nggak? Nah ini, makhluk-makhluk terkutuk nih. Operin kacamata, kacanya jangan dipegang. Jangan dipegang pakai jari, nggak tahu apa ini bersihin dari jejak jari itu. Susah banget ini bersihnya. Curhatan seorang remaja yang menggunakan kacamata ya kawan ya. Wait, sekarang dinosaurusnya loncat. What? Udah go internasional, ingin memecahkan rekor dunia sepertinya. Jangan-jangan besok menguasai dunia. Ini ekspresiku ketika dijanjikan hadiah dari Ciki. Subarashi. Janjrit. Sejak kapan dia jadi janjrit coy? Janjrit kena rahasia ya. Oh, bawah Minecraft, bagus. Minecraft, kuhilah mabar, kuhilah. Mungkin kalau misalnya kita bagi diamond ke gurunya, nilai kita bisa dipompa gitu kan. OTW Kalimantan cuy. Monasnya terbang dong. Indonesia pindah ibu kota ya ke Kalimantan. Tapi nggak Monasnya juga yang terbang. No, game over. Dinosaurus tidak. Level-level dari neraka. Oke. Yang paling bawahnya gacha. Bagi kalian yang gak tahu, gacha itu kayak undian tapi di game. Masalahnya undiannya tipu-tipu. Scam! Orang-orang abis nikah bulan madu. PewDiePie abis nikah main Minecraft. Yeah! Main Minecraft. Aku kalau abis nikah main Minecraft juga ya. Siapa tahu di Minecraft ada madu. Ya, kalian ngerti kan bulan madu? Jadi Minecraft madu. Ya, berapa sih jumlah teman yang aku punya? Kayaknya gak ada deh. Buatlah puisi. Pusing. Guruku memberi tugas. Tugasnya susah sekali. Kepalaku, pikiranku, sungguh pusing. Oh pusing. Pergilah dari kepalaku. A plus. Ya kan puisi adalah curahan hati ya kawan. Yang gak salah. Hebat. Cerdas. Harapan bangsa emang kawan. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kalian. Tahukah kamu salah satu produk tanpa bahan pengawet adalah uang kertas? Karena belum ada yang awet sampai akhir bulan. Kandas ya, kandas. Buat beli Indomie coy 10 dus. Nggak salah dong, kita perlu amunisi per bulan ya. Orang tua gua yang bilang video game dapat menyebabkan kekerasan. Gua yang lagi buatin rumah buat kucing gua di Minecraft. Ya kamu salah, seharusnya buatin rumah buat kuda, bukan buat kucing. Gimana sih? Terima kasih diamond, Anda akan masuk setelah 30 menit. Oh ini top up diamond apa? Cok akunku hilang. Terscam, parah. Penipuan terlalu banyak kawan di internet, hati-hati ya. Isi beranda gue, Weathering With You, Tenkinoko apa? Aku udah nonton filmnya bagus. Kayaknya pengen nonton lagi tapi gak tahu kapan. Bangun, beri salam, P. Kebiasaan ngeping di WhatsApp ya, P. Pakai salam wey, bukan P. Ya elah, sok romantis. Padahal bonekanya di bawah ada juga wey. Am I a joke to you? Emang makhluk bucin di bumi kawan, bahaya, kacau. Pindah ke Pluto lah aku. Ini apaan? What is this? Tapi aku bisa bayangin kalau ini dibuka di HP kawan. Berapa pegel itu nge-scrollnya kalau dibuka di HP? FBI. Kalau FBI-nya seseksi ini, tangkap aja lah aku lah. Soal tes buta warna. Tapi hitam putih, woy, tolong ya. Orang buta warna dibikin warna-warni, tolong. Kenapa hitam putih? Itu mah semua juga buta warna kalau hitam putih, tolong. Apa yang mau dites? Cintaku untukmu, Unbreaking 3000, Infinity 1, dan Royalty 100, wah. Ketika kamu gak gombal pakai Minecraft, 100% berhasil sudah. Oh yeah. Cari duit, anak kita butuh makan, bodo amat.
Yeay, 40 juta views. Parah-parah, sinetron in reality. Congratulations. Inilah yang terjadi ketika anak kalian adalah hamba AdSense. Kacau. Despacito. Deposito, Pak. Apa sih? Esok Ciko tak datang. Aku. Depannya cemberut, belakangnya senyum. Yap, ini juga muka aku kalau misalnya aku dikasih duit sama om dan tante. Depannya nolak, belakangnya fly. Rusa total, woy. Ketika kamu selesai ulangan, tapi temanmu masih nulis. Diliatin, auto diliatin ya. Kayak seolah-olah menjadi orang yang paling ganteng dan paling cantik gitu kan. Dalam satu kelas, diliatin semua. Ya, kalau kalian butuh perhatian, gitu aja ya. Ulangan udah selesai, tetap nulis. Nulis apa juga nggak tahu ya. Orang nggak belajar. Eh, buset nih, ibu-ibu, gila. Perangkatnya lebih keren daripada punyaku, kawan. Bayangkan, ibu-ibu gamer ya, anjay. Main apa itu, weh? Need for Speed apa? Ini ibu-ibu ngambil SIM ngemudi satu kali aja udah berhasil kayaknya. Lagian siapa yang pakai celana sependek itu? Tolong, kenapa? Apa yang terjadi pada kehidupan manusia? Waktu kalian 5 menit untuk nyalin semua yang ada di papan tulis. Kids zaman now, cekrek, iyalah. Ada teknologi namanya kamera HP. Ngapain nyatet capek-capek kan, cekrek sekali pencet loh. Langsung udah tercatat semua, gila. Bayangkan berapa kertas yang dapat kita hemat. Berapa tenaga yang kita simpan. Ya intinya males aja sih itu nulis ya. Jadi ya mending foto aja. Orang tuaku yang bilang video games menyebabkan kekerasan. Aku yang lagi ngasih makan sapi di Harvest Moon. Udah aku bilang bikin rumah kuda bukan kasih makan sapi. Anak-anak, kenapa kita melihat petir terlebih dahulu? Lalu baru suaranya. Lag. Ya coy, nge-lag itu internetnya lemot ya, makanya bayar internet ya. Lomba makan kerupuk. Bentar ya Bob, gue ke rumah dulu. Ini kan lagi lomba kerupuk, mau ngapain ke rumah? Mengambil nasi. Gak nasi, gak kenyang sob. Jika ada yang tidak suka dengan gayaku, aku cuman bisa bilang, aku tampil dengan apa yang aku tampilkan, bukan apa yang ingin kau lihat, astaga. Lord Squidward, panutanku. Sesugah Lord Squidward. Nyundul tembok kuat, ditabrak kura-kura meninggal. Mario coy, jangan tanya aku, tanya Mario kenapa itu. Nyari bioskop di Aceh, nyari Indomaret di Padang, nyari anak kecil di GTA, nyari aku di hatimu. Kok sedih banget sih? Ada yang ngepes ini abis itu, tapi bohong. Warning, bila truk ini parkir di tempat karaoke atau di salon, harap hubungi saya sebagai istrinya. Aduh, leherku sakit ya, mau lihatnya aja mesti gini ya. Ilustrasi olahraga tolak peluru. Nggak gini juga, gaming. Mana, tolak peluru kayak gimana? No. Oh, ini tolak peluru. Hoax. Ini yang benar. Gimana kalau misalnya kita menggunakan 100% dari kemampuan otak kita? Wow, bikin lingkaran pakai piring, bagus. Sungguh kreatif ya, aku senang dengan human-human di bumi ini cuy. Nih lucu, astaga, silau. Berapa orang yang selamat dari bencana barusan? Maling dengan santainya bikin mie instan di rumah korban. Pemiliknya pulang akhirnya ketahuan. Terlalu santuy. Malingnya kelaparan itu bikin mie instan dulu, bayangkan. Kocak. Ketika lu jalan di sebuah ruangan tapi lupa kenapa lu ada di sana. Yep. Sering. Kukira aku aja ya, ternyata ada juga yang lain. Ketika kamu nyontek di ulangan dan sekarang kamu harus ikut lomba matematika. Wop. Terciduk. Senyum emang ya. Ya gak apa-apa lah, ramah. Google Map apa ini? Kadang-kadang di Google Map ada yang aneh-aneh gitu loh. Suka ngide kadang Google Map. Oke, lah. Lah. Kok ada jalan ke atas itu? Wait. What? Hah? What? What? Ke dunia lain. The real dunia lain. Isekai ini kena isekai anjay. What? Kok bisa gitu loh? Wede, jual cilok zaman now kawan, cilok pang 2077. Wes gila, gaul banget abangnya. Ini adalah tipe pedagang yang bakal aku beli ya kawannya, jajanannya. Sungguh gaul. Wow, ini baru the real gamer guys. Kenapa harus mendengar langkah kaki mereka? Kalau misalnya kalian bisa mencium bau ketakutannya. Gila, pro gamer ini ya. Wow, siapa ini? Makhluk seksi siapa ini? curang, panjat pinangnya nge-cheat. Game mode kreatif ini parah. Eh boset, buy one ini sama emaknya. Emaknya udah bawa sendal aja gitu loh, udah bawa senjata. Mampus sudah itu. Selamat datang di SDN lain. Kok posternya malah kayak tebak gambar. Selamat datang, ya tang, ya. Tapi gitu-gitu berprestasi loh murid-muridnya.
Pasti setiap hari latihan tebak gambar itu sudah. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu ya momocunya. Moga-moga lucu. Ya semoga aja lucu ya untuk kalian. So ya, boleh kali tinggalkan like di video ini dan boleh kali share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. So, aku Beacon Cream, thank you for watching. See you next time, goodbye.